budak laki yang kamu gatal tu pun dah tinggalkan kamu. Nih, budak ni esok akan jadi penghalang untuk kamu berjaya. Ah, sebab tu masuk kata kita bagi je lah orang jaga. Anak ni lah yang akan lembutkan hati mak dengan ayah saya. Takkanlah mak dengan ayah saya tergamak nak buang cucu dia sendiri. Jangan harap, Lalis. Kalau kamu bawa balik budak ni, ayah kamu tu, Osman, dia akan kahwinkan kamu dengan siapa-siapa pun yang dia suka. Lebih baik kau terus terang aja sebelum kau terlambat. Ush, gila aku tak berani ya, bang. Kang Jaki kalau dia tahu dia lari terus macam mana? Lari tak lari, Zek. Benda dah jadi. Kau kena terimalah. Lagipun, dia nak lari mana? Life dia kat sini. Tapi bang, kau jangan lupa, bang. Dia pernah survive seorang-seorang diri kat London. Bawa anak 5 tahun, bang. Dia boleh buat kalau dia nak buat. Ya, betul. Tapi kalau dia sayangkan kau, cintakan kau, dia takkan buat macam tu. Macam mana dia cakap macam tu? Kata bekas kawan baik, kan? Takkanlah buat silap sampai putus sahabat. Bukan macam tu. Actually, I pun tumpang happy sebenarnya. Yelah, dia nak kahwin kan? So, mestilah I nak bagi apa-apa, baju nikah ke or something else? Something else lah. Sebab apa? Rasanya sekarang tu tengah pergi fitting baju tu. Aku